manageable sih, Mbak. Kalau Iya, saya, Mas Bias mungkin suaranya boleh agak dibesarin sedikit ya, oke, kekecilan soalnya. Oke, nah, okay. Oke, okay. Saya Mas mencoba lebih Bias, apa keras. kabar nih hari ini nih? Sebenarnya baik, tapi kalau ngintip-ngintip Porto kayaknya agak sedih-sedih sedikit. Oh, sedih-sedih sedikit. Kenapa ini kira-kira? Iya, tapi Nah, Mas, memang harusnya diantisipasi lah ya, makanya nanti kita ngobrol gimana Oke, supaya baik. tetap kita happy. Ya, Mas Bias, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal inflasi Amerika Serikat, gimana sih pergerakan indeks harga saham gabungan seminggu ke depan? Oke, kalau terkait dengan rilis data inflasi US yang memang di atas ekspektasi, saya pikir mungkin ini akan terus menjadi semacam apa ya, bayangan sentimen negatif untuk market kita ya. Untuk market global sih sebenarnya, dan tidak terlepas untuk market kita juga. Karena dengan rilis data inflasi yang masih tetap tinggi persistently, walaupun harga komoditas sudah relatif turun di September kemarin, ini akan membuat ekspektasi dari pasar terkait dengan kebijakan suku bunganya The Fed yang mungkin masih akan dipertahankan hawkish gitu ya, masih dipertahankan akan tetap agresif untuk menaikkan suku bunga. Nah, sebenarnya masalah utamanya adalah ada di sini gitu untuk market global dan market kita juga. Oke, baik. Nah, Mas, inflasi Amerika Serikat kan sedikit melandai ya dari bulan sebelumnya. Tapi masih di atas ekspektasi 8,1%. Dampak terbesar dari sentimen data inflasi Amerika Serikat terhadap indeks harga saham gabungan itu selanjutnya gimana, Mas? Oke, seperti saya jelasin tadi, urusannya ujung-ujungnya adalah bagaimana The Fed akan merespon data inflasi yang tetap tinggi ini. Ini agak di luar dugaan sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah melihat The Fed menaikkan suku bunga cukup agresif dalam 2-3 bulan terakhir, tapi ternyata inflasinya masih tetap tinggi. Nah, ini yang membuat pasar agak ini ya, agak grogi dan mungkin mencoba melihat apakah The Fed akan terus agresif atau seperti apa merespon rilis data inflasi. Kalau misalnya tetap agresif menaikkan suku bunga 75 basis point lagi di November dan mungkin another 50 basis point di Desember, saya pikir mungkin bisa jadi tekanan ya untuk bursa global secara keseluruhan termasuk IHSG sendiri yang tidak terlepas dari sentimen dari bursa global dan kenaikan suku bunga di US dan mungkin juga di Eropa. Oke, jadi sebenarnya untuk penekanannya ini masih berkelanjutan ya, masih bias ya. Terlebih karena inflasi AS atau ada kaitannya dengan memasuki resesi ini, Mas Bias. Bagaimana nih, Mas? Iya, pada dasarnya resesi adalah hasil atau ekspektasi apa yang akan terjadi ketika inflasi tetap tinggi, kemudian The Fed menaikkan suku bunga gitu ya. Dan memang itu adalah konsekuensi yang harus diterima ketika ingin menurunkan laju inflasi, yaitu dengan memperlambat pertumbuhan atau memperlambat aktivitas ekonomi. Dan ini memang penting untuk dilihat karena dengan tujuan menurunkan inflasi harus dibayar dengan harga cukup mahal, yaitu perlambatan ekonomi atau resesi. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita ekspektasikan mungkin mulai dari kuartal 1 2023 kita akan melihat ada perlambatan ekonomi yang saya pikir mungkin akan cukup signifikan ya, baik itu di US maupun di Eropa. Oke, baik. Nah, selain data inflasi di US nih, Mas, apakah sentimen krisis chip semikonduktor juga berpengaruh pada indeks harga saham gabungan kita, terutama nih dalam saham teknologi ya? Sektor teknologi akhir-akhir ini cukup menjadi perhatian. Ya. Kalau menurut saya, memang krisis supply untuk semiconductor chip itu berpengaruh ya terhadap proses manufacturing, khususnya juga untuk barang-barang yang tech oriented gitu ya. Tapi kalau dilihat saham-saham sektor teknologi di Indonesia itu sebenarnya belum terlalu berhubungan langsung dengan isu ini, dengan kondisi ini. Kalau mau dilihat apa sebenarnya yang membuat
saham-saham tech di Indonesia mengalami koreksi signifikan, kita simply lihat aja dengan perkembangan indeks teknologi Nasdaq di US yang satu bulan terakhir udah turun hampir 7% lebih, dan selama satu tahun dari awal tahun mungkin sudah turun lebih dari 50% gitu ya. Jadi harusnya normal lah ya kalau misalnya saham-saham sektor teknologi kita juga mengalami koreksi. Walaupun memang bisnisnya agak beda dalam artian exposure-nya ke perekonomian domestik Indonesia, tapi appetite investors dan juga dengan likuiditas yang semakin agak lebih ketat karena kenaikan suku bunga itu memberikan dampak negatif ke saham-saham sektor teknologi. Tapi tidak terlalu banyak dampaknya sebenarnya dari supply crisis di semiconductor kalau menurut saya. Kenapa Mas nggak terlalu berdampak nih di semiconductor? Faktornya apa nih? Apakah karena kebutuhan di masyarakat Indonesia sendiri makanya terus naik ini saham harga saham emitennya, atau koreksinya juga nggak terlalu dalam, atau bagaimana nih Mas? Simply karena saham-saham teknologi yang listed di Indonesia itu bukan saham-saham manufacturing barang-barang teknologi yang menggunakan semiconductor. Justru malah kalau kita bicara soal semiconductor, dampaknya lebih banyak ke industri otomotif di Indonesia gitu ya. Dan itu juga masih manageable sebenarnya. Memang kalau di US atau di Taiwan, Hong Kong maupun di Eropa, krisis semiconductor sedikit banyak berdampak pada saham-saham teknologinya mereka. Karena saham-saham teknologi mereka adalah saham-saham yang banyak menggunakan semiconductor. Kalau di Indonesia, saham-saham teknologinya itu yang paling besar kan kita tahu adalah GoTo dan juga Buka yang adalah e-commerce. Pada dasarnya bukan pengguna langsung semiconductors. Atau mungkin bank-bank digital yang memang sebenarnya bukan pengguna langsung dari semiconductors. Jadi kalau menurut saya, sentimen utama yang membuat saham-saham teknologi di Indonesia itu mengalami koreksi itu bukan semiconductors crisis sebenarnya, lebih ke itu tadi, kenaikan inflasi, kemudian juga penurunan indeks teknologi Nasdaq yang turun cukup signifikan ya dari awal tahun, Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya inflasi ini memang nggak beres-beres dari awal tahun, kemungkinan bisa berlanjut sampai tahun depan ya, Mas, ya? Iya, cukup aneh karena memang kita berharap biasanya ya secara historis, kalau dulu-dulu ya, kalau misalnya ada inflasi terus dihajar sama bank sentral dengan menaikkan suku bunga, itu impact-nya immediate biasanya. Impact-nya langsung, hanya ada lag sekitar 2 bulan, kemudian inflasinya mulai kelihatan mengalami penurunan. Tapi sekarang karena memang inflasi ini juga di salah satu penyebab lainnya adalah tensi geopolitik ya antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga energi, harga komoditas energi cukup tinggi. Ini membuat inflasinya juga jadi agak sulit turun, walaupun memang sudah dinaikkan suku bunganya oleh beberapa bank sentral negara-negara maju dari sejak 4-5 bulan terakhir gitu, Mbak. Oke, baik. Mas, kalau cerita tentang inflasi nih, udah inflasi, nanti tahun depan perkiraan nanti resesi, bahkan menjadi stagflasi ya, itu bagaimana nih Mas pandangan Mas Bias nih untuk indeks harga saham gabungan kita? Iya, untungnya Indonesia bukan termasuk, kalau menurut saya, Indonesia bukan termasuk dalam profil negara-negara yang berpotensi mengalami stagflasi, Mbak Nadine. Memang inflasi kita cukup tinggi, tapi itu mengingat karena pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan kalau menurut saya dampaknya relatif temporer, di mana memang 2-3 bulan setelahnya inflasi akan tinggi, tapi setelahnya kita akan melihat normalisasi dari sisi inflasi bulanan. Selain itu, stagflasi itu disebabkan oleh karena menurunnya purchasing power dari masyarakat. Sementara kalau di Indonesia kami melihat masih cukup terjaga dari sisi purchasing power, dari sisi consumer confidence juga masih cukup baik karena memang kita ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang sedikit banyak menguntungkan kita juga. Sementara kan kalau misalnya di negara-negara maju kayak US ataupun UK atau Uni Eropa misalnya,
kenaikan harga komoditas itu menjadi beban buat mereka karena mereka net importir untuk komoditas. Sementara kalau kita Indonesia adalah masih net eksportir, khususnya misalnya untuk batu bara, CPO, metal kayak nikel, jadi kita masih diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi sehingga membuat kita cukup resilient kalau menurut saya sih dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Jadi kalau bicara adanya stagflasi di mana kondisi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi negatif, I don't think that is the case for Indonesia ya. Kita masih cukup optimis untuk itu. Oke, baik. Jadi kalau ke Indonesia, stagflasi masih kemungkinan tidak ada ya, Mas ya, karena perputaran ekonominya masih dipandang cukup baik ya, Mas Bias ya. Betul. Nah, Mas, untuk saham sektor teknologi nih, yang kena imbas dari prediksi yang masih terus positif kinerjanya bagaimana nih, Mas? Yang kena imbas terhadap inflasi Amerika dan yang mana prediksi yang masih terus positif kinerjanya? Iya, saya pikir mungkin imbas ke saham teknologi Indonesia itu lebih karena sentimen ya. Kalau kita evaluasi secara fundamental kinerja operasional beberapa saham teknologi mulai dari e-commerce, logistik, kemudian bank digital, pada dasarnya masih menunjukkan tren yang cukup baik dan belum terkena dampak signifikan dari kondisi yang ada gitu. Dan ini harusnya membuat kinerja sahamnya tidak turun terlalu signifikan kalau benar-benar merefleksikan fundamentalnya. Tapi kan sekali lagi saham-saham teknologi ini tidak terlepas dari sentimen dari penurunan indeks teknologi Nasdaq yang drop sangat signifikan sepanjang tahun gitu. Jadi sedikit banyak berpengaruh terhadap hal tersebut. Kalau saya disuruh milih mana saham-saham teknologi yang masih sangat baik, menurut saya ada beberapa nama, kayak misalnya ASA dari sisi teknologi logistik gitu ya, itu juga mengalami penurunan signifikan walaupun memang kinerjanya masih sangat baik. Untuk e-commerce, kita melihat mulai ada perbaikan dari GoTo ya, dan untuk yang lebih solid lagi, perbaikannya saya pikir Bukalapak juga menarik. Untuk bank digital, kami suka dua bank digital yang memang sudah membuktikan track record dan execution yang sangat baik dari sisi pertumbuhan kinerja operasionalnya ya, ada BBYB, Bank Neocommerce, dan juga Arto ya, Bank Jago ya. Oke, baik. Kalau ngomong-ngomong dengan sektor-sektor teknologi ini, ada yang mau IPO nih Mas sebentar lagi, tapi di bagian sektor teknologi juga nih. Nah, jadi untuk GoTo ataupun Buka tadi yang seperti Mas ya Mas Bias bilang, apakah nanti akan ada pengaruhnya nih dengan saham IPO teknologi baru nih yang mudah mau listing pergerakannya? Iya, saya aware bahwa Blibli baru saja mengeluarkan prospektus ringkasnya ya. Jadi saya pikir mungkin itu adalah salah satu opportunity juga untuk kita mendapatkan pilihan lain untuk saham sektor teknologi khususnya yang e-commerce. Kita belum evaluasi secara mendalam bagaimana outlooknya, tapi menurut saya kalau dari sisi sentimen ini saya pikir valuasinya mungkin tidak akan seoptimal kalau misalnya IPO-nya dilakukan di awal tahun misalnya, gitu ya. Karena mengingat likuiditas yang lebih ketat karena kenaikan suku bunga, selain itu juga karena tren penurunan saham-saham sektor teknologi yang sudah berlangsung cukup panjang dari 4-5 bulan terakhir, gitu ya. Saya pikir mungkin di situ. Secara bisnis memang masih atraktif, tapi secara valuasi saya pikir mungkin tidak akan terlalu optimal ya kalau di kondisi sekarang. Ya, apalagi ditambah sentimen-sentimen yang ada pada saat ini ya, Mas Bias ya. Ya. Ya, sobat investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nah, Mas Bias, kalau bagaimana nih perkembangan emiten-emiten energi nih, Mas, seiring dengan harga minyak mentah dunia yang terpantau naik? Iya, ini menarik ya. Sangat mengejutkan keputusan OPEC Plus yang akhirnya tetap menurunkan volume produksi minyak mereka ya. Menurunkan 2 juta barrel per bulan.
di tengah harga komoditas dan harga minyak yang sudah tinggi ini gitu. Jadi memang mereka mengantisipasi ketika nanti ada resesi, permintaan minyak menurun, makanya mereka turunin duluan supply-nya. Nah, ini membuat harga minyak akan tetap terjaga di level-level tinggi sekarang, kurang lebih 80 sampai 90 US dollar per barrel. Dan ini juga memberikan sentimen positif ke substitusi energi lainnya sepertinya seperti batu bara gitu ya, yang kembali tetap bertahan di kisaran 400 US dollar per ton. Dampaknya terhadap Indonesia kalau untuk harga minyak mungkin tidak terlalu besar terhadap saham-saham sektor energi karena pilihannya juga tidak terlalu banyak, tapi memang akan positif untuk Medco misalnya. Tapi dari sentimen ke harga batu bara yang tetap bisa bertahan di 400 US dollar per ton bahkan sebelum adanya masa musim dingin ya, yang biasanya permintaan jauh lebih tinggi, saya pikir ini akan jadi sesuatu yang sangat baik untuk saham-saham sektor batu bara ya. Jadi energi yang berbasis batu bara kita melihat akan baik sampai dengan akhir tahun dan bahkan mungkin di awal-awal kuartal pertama 2023. Jadi masih bisa kita andalkan sebagai salah satu sektor pick kita ya untuk sampai dengan awal tahun lah, awal tahun depan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saham sektor batu bara ini salah satu emiten saham yang sangat difavoritkan ini ya Mas Bias ya. Saham yang sangat difavoritkan ini. Nah, kalau untuk mau koleksi saham batu bara sampai dengan tahun depan nanti, Mas, pilihan saham-sahamnya apa aja nih, Mas Bias? Iya, buat kami saya pikir hampir semua saham sektor batu bara tuh menarik gitu ya. Memang beberapa ada yang sudah naik sehingga valuasinya mungkin sudah agak lebih tinggi dari rata-rata historisnya, tapi ini juga dijustifikasi dengan kinerja fundamental sampai awal tahun depan yang masih sangat baik. Dari kami mungkin pilihannya adalah yang orientasi ekspornya cukup besar, ada nama-nama seperti Adaro, ITMG, dan mungkin juga yang secara valuasi mungkin masih relatif atraktif adalah Bumi misalnya. Oke, baik. Nah, Mas, ada satu saham batubara nih yang menarik nih, yaitu Bian. Saham batubara yang harganya sangat tinggi ya, bahkan menjadi salah satu emiten saham yang tertinggi nih harganya. Akan melakukan stock split rencananya. Nah, kira-kira layak tidak untuk kita koleksi? Apakah kira-kira setelah stock split nanti menurut pandangannya Mas Bian akan naik lagi nih seperti harga awalnya? Oke. Ya, ini mungkin salah satu strategi yang tepat ya yang dilakukan oleh Bayan Resources untuk melakukan stock split karena mungkin memang meskipun kinerja fundamental dan operasionalnya sangat baik, tapi dengan satuan perdagangan yang masih sangat tinggi ya, yang sangat mahal gitu untuk beberapa kalangan investors itu membatasi minat dari investor tersebut yang mau berinvestasi di saham Bayan Resources. Jadi dengan melakukan stock split, sahamnya akan lebih affordable dalam artian harga sahamnya menjadi lebih rendah daripada sebelum stock split. Dan ini mungkin bisa memberikan tambahan appetite dari beberapa kalangan investors yang tadinya merasa ini ya terlalu mahal atau terlalu tinggi untuk investasi di Bayan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang positif untuk Bayan Resources ya. Oke, baik. Jadi salah satu emiten Bian ini salah satu yang bisa kita koleksi juga untuk sahamnya ya Mas Bias ya? Ya, mengingat Bayan Resources adalah sektor batu bara yang termasuk dalam sektor pick kami cukup optimis dan positif terhadap emiten ini.